Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga guys. Oke, untuk kali ini saya akan mereview sebuah raket Fleet ya, keluaran Malaysia. Tapi ini yang ada benderanya England ya, bendera England. Oke, kita lihat spesifikasinya dari bawah. Ini adalah G2, langsung enak di genggam, kecil, ukuran paling kecil ya, G2. Terus kita ke atas ke bagian stiknya, biasanya nanti dikasih itu dengan berat 4U. Di sini 4U-nya adalah 82 gram. Ya, cukup ringan. Dengan balan poinnya adalah 295. Ya, 295. Plus minus ditambah 3. Berarti dia HDV awal, ya. HDV awal dengan berat 82, dia HDV awal ya, makanya buat ini akan terasa ada beban sedikit ya, jadi nah, HDV awal walaupun dia 82 gram. Oke, untuk tensennya ya, ini yang UK ya, untuk tensennya itu 24-28 lbs ya, 24-28 lbs. Oke, kita lihat apa kelenturan. Nah, ini seperti raket-raket Fleet lainnya, dia masih middle ya, middle flag, belum sampai flag ya. Frame-nya dia memakai siang slim, memakai warna top perpaduan ini. Nah, ya, dengan finishing matetik yang bagus. Ini cuma nanti ini bagian ininya nih, potongan ya. Nah, sayang ini bagian ini potongan, bukan dikasih yang double-double ya, sayang sekali. Tapi enggak jadi masalah. Nah, ini untuk tanda yang paling tengah dia dikasih kromet warna putih, bagus untuk saat penyenaran agar mudah untuk menentukan garis putihnya. Oke, kita lihat apa ya uji putarnya. Uji putarnya bintang 5, bagus, sempurna. Kita torsennya, karena dia middle flag, bagus lah ya torsinya, kurang dari 5 derajat. Nah, ya, bagus. Oke, kita lihat bahannya. Karena ini 24-28 lbs ya, ini harus menggunakan senar yang kecil. Ah, di bawah 0,66 mm agar kita mendapatkan kentalan yang maksimal. Oke, dengan raket 82 gram dengan HDV awal ini bagus untuk bagi teman-teman yang mengawali badminton ya. Raket ringan, HDV awal ya, untuk smash ya, ini bagus. Tetapi untuk drive itu ada jeda sendiri sedikit, tapi untuk akurasi apa penerimaan smash saya drop shot ini akan lebih bagus daripada untuk nge-drive. Oke, terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa like dan subscribe nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.